Halo, selamat siang teman-teman. Apa kabar semuanya? Kali ini aku mau bikin nasi goreng ya. Nasi goreng dan bahan-bahannya tentu saja ada nasi. Ini nasi kemarin guys, banyak banget. Gak tahu kenapa kemarin tuh gak ada yang makan nasi, cuma makan sayur aja sama ayam. Dan kali ini aku mau bikin nasi goreng. Bahannya ada nasi ya. Terus ini bawang putih sama cabai yang udah aku haluskan. Terus ini ada itu brokoli ya, bunga brokoli, brokolinya sama gagang brokoli ini guys, gagang brokoli. Ini ada tomat, ini ada seledri, ini ada irisan daun bawang putih ya. Oh, ini nggak ikut. Ini kemarin aku panen kentang. Oke guys, langsung saja ya kita akan masak. Sekarang kita masukkan bumbunya. Kali ini kita pakai wajan besar aja guys, karena nasinya agak banyak. Ini masukin daun bawang sama cabenya. Kita haluskan dulu. Kalau sudah harum, telurnya dimasukin ya. Ini telurnya dikocok-kocok guys. Kenapa harus sehabis bumbu itu telur? Jawabannya adalah tanya sama tukang jual nasi goreng. Kenapa? Ya. Kalau menurutku itu karena ini guys, apa namanya itu? Nanti melekat banget ke nasi ya kalau ini. Jadi telurnya itu dimasukin sehabis bumbu. Terus biarkan aja dulu, jangan dioseng-oseng-oseng terus. Biar bentar aja. Jangan dicampur sama bumbu juga. Jadi ngosengnya itu pelan aja, kayak bakul nasi goreng itu loh guys. Nasinya dimasukin ya guys, nasi. Ulek-ulekan ke sini, ulek-ulekannya bumbunya biar gak nempel ke ulek-ulek. Sekarang kita masukkan sayur ya teman-teman, karena nasinya ini udah sangat tercampur rata dengan telurnya. Nah, telurnya itu jadi seperti ini loh, kelihatan nggak, apa ya, kelihatan nggak sih? Nah, seperti ini telurnya itu kayak berserat atau tercampur, gimana lah intinya itu sangat tercampur sekali dengan nasi ya. Nah, sekarang kita masukkan sayur. Seledrinya terakhir ya, jadi sayur sama tomat bisa dimasukkan langsung. Kali ini tomat aku masukin langsung. Kenapa? Karena tomato sauce-nya habis, jadi untuk biar sudah diaduk-aduk ini aja. Apinya besar aja guys, api besar nggak apa-apa ya. Terus kita masukin soya sauce. Kita pakai soya sauce ya.
karena kita nggak makan manis, jadi kita pakai soya sauce aja. Kalau di Indonesia pakai ini kecap manis, jadi kita pakai soya sauce. Wah, kebanyakan kayaknya ya. Masak, masak, masak. Masak sampai matang. Kita pakai api besar. Masak sampai matang. Sebenarnya udah matang ya, nggak usah pakai lama ya. Tapi kalau mau kayak ayam apa nasi goreng dijual itu harus agak lama dikit, terus ini biar kayak agak kering gitu loh nasinya ya. Dan sekarang aku mau masukin garam, lagi-lagi no micin ya guys, karena aku nggak makan micin. Keluarga saya ini sangat-sangat no micin. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini masih kedul-kedul sekali ya. Coba dirasa ya. Ini ada daun seledri ya. Memang aku sengaja makan mentah seperti ini. Di kalau di sini itu daun seledrinya beda ya guys, kecil-kecil seperti ini, dan baunya itu sangat menyengat sekali tapi wangi, aku suka. Ini sama telurnya gosong guys, telur mata sapi, mata sapi. Sama air putih ya. Gini aja, mari makan guys. Aku rasain dulu nasinya ya. Enak banget guys, tapi agak pedes sih. Oke ya guys, videonya aku sudahi dulu. Terima kasih supportnya yang selalu hadir menemani saya. Dan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke guys, terima kasih. Bye. Bye-bye.